Nah ini pemirsa yang sudah matang ya, hanya 3 menit langsung kita bungkus setelah kita tadi makan di sini. Nampak rapi setelah kemarin atau minggu kemarin dirapikan oleh Kang Deddy Mulyadi ya. Ya pemirsa, hari ini saya berada di Sate Marangi Pleret atau Kampung Sate Marangi Pleret, yang hari ini kita akan pesan 2 porsi Sate Marangi Pleret. Satu porsinya berapa, Bu? Satu porsi 20.000 ya. Tahun kemarin 17.500. Ya, tahun ini naik 2.500 ya, Bu. Ya, setelah pandemi. Nah, jadi masa pandemi itu harga-harga kebutuhan merangkak naik. Termasuk sate marangi pleret ini naik dari 17.500 menjadi 20.000 per porsinya. Satu porsi adalah 10 tusuk. Kita akan coba menikmati Kampung Sate Marangi di Pleret. Ya, di Pleret yang sudah tersohor ya sejak dulu, Sate Pleret atau Pleret atau Sate Pleret. Jadi sate marangi ini memiliki keunikan tersendiri ya, di beberapa daerah yang ada di Indonesia, salah satunya di Purwakarta di Sate Marangi Pleret atau di Kampung Marangi Pleret yang sudah tersohor sejak zaman dulu, dan di sini memiliki aroma yang khas dan bumbu atau rempah-rempah yang meliputi ada bumbu kecap, juga ada bumbu kacang dan ada acar timun ya. Dan ini menambah suasana kenikmatan dalam menyantap sate marangi pleret Purwakarta. Juga di sini kita menikmati nasi timbel ya, yang masih hangat yang disediakan di sini. Kalau nasi timbel berapa, Bu? Satu
Ya, ini 3.000 ya pemirsa. 3.000 cukup untuk sarapan pagi dan makan ya. Ini murah sekali 3.000 ya. Dan di sini juga ada menu yang lainnya, di antaranya ada pete. Ada telur asin, ada juga pete. Nah, ini kesukaan saya ya, pete. Berapa menit tuh, Bu, kalau dibakar sate marangi per ini, Bu? Kurang dari 5 menit ya, Bu? Ya, sekitar 3 menit ya, pemirsa, dibakar di tungku yang sudah disiapkan. Itu hanya 3 menit. Dan aromanya, pemirsa, luar biasa. Ini di sini merupakan sate marangi atau sate sapi ya. Marangi sapi yang enak dan gurih, pemirsa. Nah, ini pemirsa yang sudah matang ya, hanya 3 menit langsung kita bungkus setelah kita tadi makan di sini. Ayo bungkus, Bu. Nah, hanya 3 menit saja kita. Bisa membungkus ya dengan cepat sate marangi pleret atau kampung marangi pleret, yang memiliki aroma khas dan memiliki citra rasa tersendiri di lidah para pelanggannya, pemirsa ya. Jika pemirsa Purwokreatif mampir ke Pleret, kunjungi Kampung Marangi Pleret yang tersebar, yang berjejer di Kampung Marangi Pleret ini ya, pemirsa. Ya, Bu, bumbunya dipisah, Bu. Kecap dan acar, juga bumbu kacang. Wow, mantap. Luar biasa ya. Pemirsa, di sini bumbunya sangat medok. Oh, medok nggak? Ya, kental ya. Jadi seberapa, Bu? Nasinya 2, Bu. Satenya 3 porsi. Enam puluh tambah enam ya. 65. Ya, nampak berbeda wajah stasiun Pleret ya, pemirsa. Nampak rapi setelah beberapa hari yang lalu dibersihkan atau dirapikan bareng Kang Deddy Mulyadi